Hari pertama sesi persekolahan bagi kelas-kelas yang mengambil peperiksaan di Johor berjalan lancar. Kita ikuti laporan wartawan Nur Akila Armain. Sempena hari pertama persekolahan dibuka, kami membuat tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perling, Johor Bahru. Semua 337 pelajar tingkatan 5 sekolah itu teruja memulakan sesi persekolahan. Saya bangga kerana sekolah kami telah menyediakan semua kemudahan dan dengan rapi, dan mereka juga tetap dari semasa MCO juga, cikgu-cikgu kami rajin dan sentiasa bantu kami untuk melengkapkan diri sebelum masuk ke sekolah, dan kami juga bangga dan kami rasa selamat dan selesa berada kembali ke sekolah. Rasa gembira pun ada, tapi macam teruja lah nak tengok macam mana SOP dijalankan dekat sekolah kita orang, dan rasa macam bangga juga sebab sekolah kita dah ambil banyak langkah-langkah untuk patuhi SOP. Saya berasa sangat gembira kerana dapat balik ke sekolah, dan sekolah ada sediakan banyak seperti hand sanitizer dan ada ukur badan, suhu badan, memastikan kami semua sehat baru boleh masuk. Dan saya rasa lebih selesa belajar di sekolah. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, PKP Bersyarat dan PKP Pemulihan, semua pelajar belajar secara dalam talian dan melalui televideo. Baik, sebelum setiap pelajar dibenarkan masuk ke kelas dan meneruskan isi pembelajaran, mereka perlu disaring suhu badan, memakai pensanitasi tangan serta menggunakan penutup hidung dan mulut ya, bagi memastikan mereka mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19 di sekolah. Baik, ini adalah bagaimana penjarakan sosial di dalam kelas dilaksanakan bagi kelas-kelas yang telah mula sesi persekolahan, bagi kelas-kelas peperiksaan di mana setiap meja perlu dijarakkan 1 meter seperti yang anda boleh lihat di Sementara itu, Esko Pendidikan Penerangan Warisan dan Budaya Negeri, Mazlan Bujang berkata, rakyat negara ini perlu berdepan normal baharu ini, terutamanya bagi membendung penularan wabak COVID-19. Saya percaya kita rakyat Malaysia punya kekuatan untuk bersama-sama membimbing anak murid kita untuk menghadapi kehidupan normal baru yang kita terpaksa hadapi. Walaupun kita tak suka, inilah hakikat dia, selagi sampai kita dapat menyelesaikan masalah terutama di peringkat kementerian mendapat vaksin dan sebagainya. Jadi inilah kehidupan yang kita terpaksa tempuhi. Bagi subjek pendidikan jasmani dan kesihatan pula, pelajar hanya akan mempelajari teori sahaja dan tidak dibenarkan membuat aktiviti di luar bilik darjah. Laporan Nur Akila Arbain, Berita RTM.